Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 19.075 gram. Sabu tersebut merupakan barang bukti dari 6 kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepala BNNP Kepulauan Riau Brigjen Pol Richard Nainggolan menjelaskan, dari 6 laporan kasus, yang pertama adalah penangkapan di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Kota Batam, di mana petugas Bea dan Cukai Batam mengamankan seorang tersangka karena kedapatan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 229 gram. Sementara yang kedua adalah di Pelabuhan Rakyat Batu Ampar, Kota Batam, di mana petugas BNNP Kepulauan Riau berhasil mengamankan satu orang tersangka yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap 3 tersangka lainnya di salah satu hotel di Kota Batam dengan barang bukti sabu seberat 3.210 gram. Penangkapan yang ketiga merupakan penangkapan oleh petugas BNNP Kepulauan Riau di Pelabuhan Rakyat Kecamatan Batu Ampar terhadap 4 orang tersangka dengan diamankannya sabu seberat 1.590 gram. Yang dimusnahkan hari ini adalah barang bukti hasil penyitaan yang dilakukan oleh baik oleh BNN, Bea Cukai maupun dari bandara, ya, dari dalam ini Bea Cukai. Nah, setelah mendapat ketetapan dari Kejaksaan Negeri, maka kita lakukan pemusnahan hari ini sebanyak 19 kilo sabu-sabu. Dari berapa kasus? 6 kasus. Barang dari mana, Pak? Ya. Barang bukti dari mana, Pak? Barang buktinya ini dari Malaysia, rata-rata seluruh dari Malaysia. Akan diedarkan? Ada yang dibawa, diedarkan di Batam maupun di luar Batam. Ada berapa orang tersangka, Pak? Tersangkanya dari keseluruhan itu ada berapa orang ya jumlahnya, jadi semuanya ya? 8 orang. Tersangka 8 orang. 6 kasus, tersangka 8 orang. Untuk penangkapan yang keempat dilakukan di Pulau Selat Nenek, Bulang, Batam, di mana petugas BNNP Kepulauan Riau berhasil mengamankan 2 orang tersangka karena kedapatan memiliki sabu seberat 4.912 gram. Sedangkan yang kelima merupakan hasil penangkapan terhadap 1 orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 5.740 gram di pemukiman liar Tanjung Uma Batam. Dan yang terakhir adalah penangkapan keenam oleh petugas BNNP Kepulauan Riau yang berhasil menangkap 2 orang tersangka dan berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 3.590 gram. Dari 6 laporan kasus ini, jumlah tersangka seluruhnya sebanyak 13 orang dan masing-masing dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, salam Tribrata. Izin, Pak.